kalau belajar tuh kudu sabar. Pokoknya kudu sabar. Sabar pokoknya. Nah, sabar pokoknya intinya. Gua gak mau bro, ngeri nemenin orang yang udah mau cabut nyawanya. Entah kalau gua ikut cabut gimana? Tok, bentar kong. Emang engkau gak mau masuk surga bareng kong mantak? Mau kalau itu mah. Bagus kalau gitu, pas kong. Berarti engkong itu harus baik sama orang lain. Harus saling tolong menolong. Apalagi sama teman sendiri kong. Insya Allah bakal jadi amal soleh kong. Dan kong, satu lagi kong, insya Allah amal soleh engkong bakal jadi salah satu penolong engkong nanti di akhirat. Gimana? Iya, iya. Ah, cakep. Senyumnya mana? Gitu dong, makin kelihatan gagah dan keren. Mantep ini. Ini baru rasa kopinya. Bener-bener. Mantap. Pren. Kalau gua lihat-lihat nih rumah enak juga ya. Cuma enggak ada banda yang punya harga. Ternyata bocah keblangsak juga hidupnya kali Dharma. Sama berarti. Ah. Jangan suka menyepelekan keadaan, Cup. Kelihatannya begini, siapa tahu ada tersimpan harta karun. Ayo. Kalau memang ada, pasti udah dibawa ke Rancak Kalong. Nggak mungkin atuh. Di sini lebih aman dibanding dengan Rancak Kalong. Bener juga ya. Lu bener. Masalahnya kalau dibawa ke Rancak Kalong. Nggak, Rancak Kalong udah berapa kali kemalingan. Ya kan? Lagian. Lu kan yang ngambil jemuran. Enak aja. Ayo. Bukan jemuran, tapi sendal. Assalamualaikum. Ihin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, Maya. Mai. Iya, Mak. Udah solihin tuh. Bang Ihin. Mai. Pasti mau nanya soal madu. Keluar aja udah cucu lo pengen ketemu gimana sih? Ya udah, soalnya temen nah, tuh. Bilang aja gue kagak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amiro. Amiro. Mak, jusnya masih ada? Masih ada. Boleh Mak, saya pesen satu. Bu Ani mau nungguin di sini apa ntar Mak anterin ke rumah? Saya nunggu aja, Mak. Oh, yaudah. Mau bikinin ya. Ntar dulu. Katanya nggak mau keluar. Ini urusannya lain. Sepak banget penasaran gue jadi. Liur, saya tahu, Mak. Amiro, Amiro. Kok Amiro lagi sih, Kong? Saya Ani. Iya ya, Ani. Ani.
Kong. Apa sih, Hin? Urusan ntar aja sama gue. Kong, Hin mau bicara soal... Iya, gue udah tahu. Ntar aja. Lah coba itu. Aki-aki, aki-aki. Mepet aja sama Bu Ani. Eh, Kong. Jangan dipepet aja tuh Bu Ani. Takut itu anak orang. Jangan takut, Miro. Eh, Ani. Pasti gak kebenaran aja lo ketemu gue sekarang. Coba kalau ketemunya dulu. Pasti lo gak bakalan takut. Emang dulu lagi mudanya kenapa, Kong? Lihat tuh si Hin. Cucu gue. Gue dulu kayak dia. Mak lupa, ini si aki-aki ngomong mulu, genit banget. Buru-buru amat sih, kenapa gak lamaan? Bang, Kong Munadi. Bang juga gak ngerti, Mai. Soal madu yang hilang di kios, udah ngobrol sama Kong Munadi. Ini mau abang ngobrolin, Mai. Berapa ya? Ayang Ani. Ayang Ani. Ayang Ani. Ayang Ani. Dede Eca. Dede Eca lihat Tante Ani enggak? Lagi beli jus di luar. Oh. Lagi beli jus. Dede Eca lagi apa? Main boneka. Om mau ikutan main boneka? Hah? Main boneka? Gak mau ah. Om Ismet kan udah gede tahu. Masa main boneka? Malu. Gak mau. Alif patah ah. Woi. Alif kaso i. Woi. Alif doma u. Oi, A, I, U, Ciluk, Ba. Ba, inget, Ba. Ba, lihat bibir. Bibir gue lihat. Ba, Ba. Nih. Gimana sih Bang Apoy? Tadi sebelum nyanyi katanya nak, kenapa jadi Ba? Mek, kalau nak, titiknya di atas. Ini Ba, titiknya di bawah. Banyakan jebakan Batman-nya nih, Kro. Jadi males sama ya. Jebakan Batman gimana, Mi? Kebanyakan titiknya. Ada titik di atas, titik di bawah. Nggak sekalian aja, titik di kanan, titik di kiri. Jadi bingung, Am, ya? Nggak mau, Am. Saya juga bingung, Om. Jelasinnya ribet. Ame, Dasep. Kalau belajar tuh kudu sabar. Pokoknya kudu sabar. Sabar pokoknya. Nah, sabar pokoknya intinya. Sebab kalau sabar, kita dimudahin untuk nyerap ilmu. Nih ya. Ame sama Desep, kalau minum air panas banget kan enggak langsung diteguk. Didiemin dulu biar dingin. Nah, di situ kudu sabar. Pas dingin baru deh minum. Intinya sabar biar Allah kasih petunjuk buat kita ya. Dia malah ceramah lagi. Kalau mau ceramah jangan di sini. Kan di sini buat ngaji. Kalau mau ceramah itu di masjid. Atau enggak di sosmed.
Om, bisa stop gak sih ngajinya? Udah Sep ngantuk nih. Allah Akbar. Ya udah deh, kita stop dulu. Kita ucap ayat alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Lo pada tidur deh. Tapi jangan lupa wudu ya. Pada subscribe, Bang. Subscribe. Ya, Bang. Sabar. Sabar. Assalamualaikum Guru Besar. Siap Guru Besar. Insya Allah gue akan selalu sabar dan terus belajar Guru Besar. Gue kan Ustadz. Ustadz kondang yang diberikan karomah. Baik Guru Besar, baik. Siap laksanakan tugas Guru Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Ustadz? Aman. Insya Allah Guru Besar sebentar lagi kemari. Ayo. Bagus, bagus. Pelanggaran berat mulai dilancarkan. Perlu salaman sama antum. Minta duit kali Bang Ustaz. Aduh, gutur muridku. Ustaz udah lama gak dagang, mana ada duit. Mohon maaf, Mon Faruk, gue gak ada duit. Alafu ya, fulus ana banyak. Ana gak butuh fulus antum. Terus, begini maksudnya apa, Mon Faruk? HV. HV mana HV? HV yang antum gunakan untuk ngadu sama Bang Faang. Ini pelanggaran berat. Seorang santri menyelundupkan HV ke dalam pesantren. Dan konyolnya lagi, HV itu digunakan untuk berkomunikasi dengan seniornya. Itu senior harusnya mengajarkan kedisiplinan, bukan kemudorotan. Pantas saja murid-muridnya macam ini, Wan. Macam-macam makhluk ini. Mungkin dia bisa jadi guru yang baik, Wan. Iya, iyalah. Karena cuma Wan Faruk, guru besar senior terbaik dan teladan sepesantren Anur. Aduh, jangan bawa-bawa nama Bang Faang dong. Jangan pakai banding-banding Bang Faang sama Bang Faruk. Lagian Bang Faang mana tahu kalau Bang Ustadz Untung itu bawa handphone. Cerdas muridku, Wan Faruk. Mohon maaf ya, sekali lagi gue bilangin, jangan bawa-bawa guru besar gue. Dia gak bersalah. Gue akuin, ini murni kesalahan gue. Tapi gak 1% juga kesalahan gue, Wan Faruk. Coba Wan Faruk pikir, gue ini kan ustaz. Masa seorang ustaz gak megang handphone? Kalau nanti ada panggilan ceramah gimana? Kan ustaz gak tahu, iya kan? Iyalah, iya dong.